Aduh, gesek lagi dan gesek lagi teman-teman. Oke, selamat datang di konten gesek gua kali ini ya. Jadi untuk di kesempatan kali ini atau di konten kali ini gua mau gesek ya buat lanjutin gacha event Enif teman-teman. Nah, jadi ini gua ya tergoda ya akhirnya cuy untuk gesek buat ngelanjutin gacha ke 220 kali ya, buat dapetin ini Warsol teman-teman ya. Karena di Warsol menurut gua ya lumayan banget gitu kan ngebantu untuk naikin damage-damage DPS gua, apalagi kedepannya gua tuh bakal banyak banget ya untuk ngebuild char-char DPS ya, misalnya aja kayak si ini Byakuya Enif, terus nanti gua mau ambil Aizen Enif, terus ini gua nanti juga mau ambil si Dangai, terus di sini gua juga udah punya Tensa, jadi udah kedepannya plan gua tuh bakal punya 4 DPS ya, makanya ini buat apa ngemaksimalin damage mereka nanti ya gua butuh juga untuk ini Warsol gitu ya, makanya gua rada sedikit kegarem dari semalam gua ini ya nge-live gitu ya. Nah, jadi semalam gua kan nge-live ya, nge-live gacha ngelanjutin ini cuy ke 180 ya. Sebelumnya kan gua udah sempet gacha kan, sempet gacha ke 110 ya sebelum-sebelumnya ya. Habis itu nah baru semalamnya gua lanjut ya dari 110 sampai ke 180 dan itu gua cuman dapat 57 kue ya. Jatuhnya sih menurut gua ampas ya. Karena gua digacha 160 kali, teman-teman. 160 kali itu cuman dapat 44 kue doang. Wah, anjir banget ya. Kudunya sih di situ gua udah bisa ya dapetin 45 kue ya. Atau kalau enggak, kalau misalnya mau hoki ya paling enggak 140 aja kudunya udah bisa dapet 45 kue. Nah, tapi gua 160 kali gacha itu baru dapet 44 kue, cuy. Wah, itu parah banget sih. Gua kenapa ampas banget gitu ya. Nah, jadi ini gua kegaram buat ngegesek, teman-teman, untuk ya yang pertama ini ya, buat dapetin ini karena gua ngelihat ini tuh nanggung banget ya, 40 kali gacha lagi, men ya. Ya, gua ngelihatnya nanggung banget ya karena ini yang pertama yang bikin gua kegaram, terus yang kedua karena ini, teman-teman ya. Shardnya Yova nih kurang 10 lagi ya, bisa gua craft gitu cuy. Nah, terus ada lagi nih yang bikin gua kegaram ya, yaitu adalah ini teman-teman ya. Buat naikin VIP ya. Jadi ada 3 apa ya? 3 alasan kenapa gua kegaram gitu ya. Pertama baru gacha 220 kali event Enif, terus ini buat ngecraft Yova sama ini naikin poin VIP. Ini kurang 300 lagi, men. 400 ya jatuhnya, 400, men. Nah, jadi ini gua mau top up amulet, teman-teman ya. Mau top up amulet kiri ya. Jadi, wah, amulet gua kanan kiri nih. Gua mau top up amulet kiri. Ini kan dapatnya 360. Jadi masih kurang 30 kan? 30 berapa ya? 36 ya. Nah, ini nanti gua kalau gua lanjut top up di sini nih ya. Oke. Okay. Ini cukup ya. Tuh dapat 72 cukup, guys. Oke. Okay. Nah, jadi di sini tuh yang disayangkan di server gua tuh rebate-nya cuman ketemu sekali doang. Jadi kalau gua gacha sekarang nih jatuhnya sebenarnya rugi ya karena gua gacha nggak ada rebate gitu cuy ya. Ya ini gua totalnya kalau gacha 4 kali multi lagi di Fnenif ya udah 12.000 ya kalau full SJ ya. Ya 12.000 tuh kalau diribetin lumayan banget lah. Tapi ya udah teman-temannya karena ini juga hari terakhir ya event Enif diadakan ya. Ya besok itu udah ganti banner teman-teman ya, ganti banner apa ya? Ya udah kelar lah eventnya, udah kelar diganti sama bannernya Yoruichi Armor gitu ya. Makanya ya udahlah ya karena nanggung juga langsung aja kita top up dulu teman-teman. Oke. Jadi ini udah gua kalkulasi cukup ya buat sampai ke 12.000 SJ teman-teman. Nah, kita sebelumnya top up dulu aja di sini ya. Top up amulet ya biar amulet gua kanan kiri gitu ya. Aduh, parah banget sih. Ya udah enggak apa-apa teman-teman ya. Udah lama juga gua enggak top up amulet kanan kiri ya. Ya udah ini langsung aja kita top upin ya teman-teman. Parah bener ya. Oke, mana nih? Cring. Wih, dia. Oke, kita claim dulu teman-teman ya. Kita claim dulu dan ini kita claim juga, terus kita lihat poin VIP-nya kurang 36 lagi. Oke ya. Nah, jadi BTW ini selain apa namanya? Gua pengen naikin VIP itu ya, gua ngincer ini cuy, ngincer shardnya Byakuya juga ya, ngincer shardnya si Uya ya teman-teman ya. Ini 40 nih lumayan nih bisa gua buat upgrade Warsolnya ya, biar ke frame ungu nih Warsol Uya gua ya. Mana masalahnya Warsol Uya gua masih biru, men, gara-gara ya dulu gua dapetin Uya di bagian sini ya, itu malah gua apa ya, gua upgradein buat si Uyanya, bukan upgradein Warsolnya. Parah bener ya. Oke, okay guys,
langsung kita top up ya, ini untuk di bagian sini nih 15.000. Ya kita langsung aja top up ya, ini berarti gue jatuhnya top up nggak nyampe 100.000 sih jatuhnya sih. Ya oke lah ya, sedekah lagi ya. Sedekah kayak Evan. Evan brengsek emang ya. Aduh, kenapa gua diampasin gitu ya? Pertanyaannya kenapa gua diampasin gitu, Pak? Aduh, males banget sih sebenarnya gua ini, teman-teman. Dan oke, akhirnya teman-teman ya, VIP gua naik, men. Oke, dan ini gua penasaran banget ya, kira-kira buat ke VIP 12 butuh berapa lagi ya poinnya ya. Dan ternyata butuh sekitar 10.000 poin ya, 10.700, yang dimana coba kita hitung ya, kalau mau ke 10.000 tuh butuh berapa jute ya. Nah jadi langsung aja anggapannya kita top up ini ya, dapatnya 7.200, ini harganya udah 1.400.000 men. Nah ditambah lagi ini nih 3.600, berarti paling nggak kita top up ya kudu sekitar 2 jutaan lebih ya. 2 jutaan lebih, men. Gila ya. Wadidau banget ya. Coba kalau di sini berapa? Sama 7.200. Anjir, gila. Ah, 7 juta. 2 juta, men. Wah, bisa buat aduh. Sebulan. Oke, jadi ini kita klaim dulu ya SJ-nya, teman-teman. Ini ya SJ hasil maintain dan kita beli dulu aja di sini ya. Karena ini bisa dapat apa? Bisa dapat SJ ya. Cuma sebenarnya ini tuh rada rugi ya kalau beli nggak dari bet, tapi ya udahlah, berhubung ini ya cuman jalan satu-satunya buat gua, ya udah langsung gua beli aja gitu ya. Langsung kita beli, teman-teman ya. Let's go. Oke, akhirnya. suwe banget sih teman-teman ya. Suwe banget sih, serius dah. Suwe pakai banget ya. Oke, kita next claim daily dulu ya. Ini kurang dikit lagi, guys. Nah, oke, udah cukup ya, teman-teman. Astagfirullah. Oke, ini doakan aja teman-teman ya, gua dapat apa namanya? Dapat shardnya Uya yang rada banyak dikit lah, 40 kali gacha ini ya, biar gua bisa nyicil-nyicil upgrade Byakuya-nya tuh enggak terlalu makan banyak omni gitu loh. Oke, coba kita lihat dapat apa nih. Oh, dapat ini. Oke, lumayan lah si Wanda Wise. Aduh, ini juga enggak nyampe ya. Apalagi sekarang enggak ada rebate top up ya. Jadi gua top up ya rada-rada rugi, teman-teman. Kurunya top up tuh paling enak tuh kalau pas lagi ada rebate top up sih. Wah, itu value-nya 2 kali lipat lebih bagus, men. Lebih baik ya. Oke, berarti ini buat gua ke VIP 12 buat dapetin Omni satu hari Sabtu ya. Kudu 2 juta lagi ya. Ya mungkin kalau ada yang bersedia meng-VIP-kan 12 gua ya. Ya link donasi ada di bawah. Wah, parah ya. Aduh. 2 juta tuh bisa buat makan sebulan, Pak. Oke, langsung kita gacha aja di sini, teman-teman. Langsung kita gacha ya. Gua dapetin Warsol 220 kali. Let's go. Doakan, teman-teman. Doakan, doa yang terbaik saja. Anjir, dapetnya. Jangan bilang gua gacha 40 kali nggak dapet 6 biji ya ini ya buat ngecraft Warsolnya Yova. Oke, dapet 5, Pak. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim, Jumat berkah. Duh, kok feeling gue gak enak ya? Kenapa ya, teman-teman? Feeling gue kok rada sedikit gak enak gitu aja ya. Bismillahirrohmanirrohim. What the heck, Gan? Apakah gue kudu lemes di sini? Astagfirullahaladzim. Doang. Buat apa dua? Masa gacha segitu nggak dapat sama sekali? 5 biji aja ya. Yo, kasihlah saya bisa ngecraft Warsolnya Yova. Udahlah, gua out aja. Ada lemes gua. Ada. Nah, kok ada. Dapat apa?
kelapa 3 biji anjir. Wah, gila. Rip Yova. Rip Yova. Kok bisa gitu ya teman-teman ya? Kok bisa gitu ya? Astagfirullah. Iya tadi gak ada tipenya ya, warsolnya ya. Gua gak dapet tipenya ya. Astagfirullahaladzim. Mimpi apa gua semalam? Naikin dulu. Mimpi apa gua semalam? Mimpi apa gua semalam? Astaga lah. Ntar warsel di aku ya, ya aduh jadi aduh udah top up kagak dapet pula ya warsel Uya mani warsel Uya ya, kok ampas banget ya gua ini kayaknya ya gacha di bridge ya, apa hoki gua udah ke OPM gitu ya. Astaga teman-teman, ini Uyanya butuh berapa lagi buat dapetin emas nih. Bentar guys, itu berapa lagi sih? 50 lagi ya. Kayaknya dapat 1 dupe car-nya bisa sih. Dapat 1 dupe car-nya kan 40 ya kalau enggak salah. Astaga, Gusti Allah. Aduh, parah lah guys. Bentar. Ini kita gua mau pasangin warsel-warsel yang tar tunggu. Oke, Yoruichi ya. Langsung kita pasangin aja ke sini ya. Oke, ini tinggal gua reforce aja nanti. Ya udah guys ya. Sebagai penutup, kita main arena satu kali aja. Udahlah. Ah, ya dah. Enggak tahu mau bilang apa gua anjir. Ya udah, seperti biasa teman-teman. Oh iya, bentar gua tadi dapat ini ya, dapat bahan buat upgrade Soul Hell ya. Enggak tahu mau ngebilang apa. Ah, anjir ampas bener ya. Gila 40 kali, Pak. Udah. Eh, kita main sekali ya, teman-teman ya. Main sekali. Dua kali lah paling enggak bisa ya. Main satu rute tak. Cepat. Hidup gua kayaknya penuh dengan keampasan nih di Evan ya. Astagfirullahaladzim. Wih, jadi 10 juta, Pak. Pakai warsel 220 kali, even edit 10 juta, Pak. Astaga, Gusti. Mau enggak mau ya lewat token pelangi ini dapetin Yovanya. Butuh 10 token lagi. Anjir lah. Bentar. Oh, bisa naik nih. Bisa naik nih, bentar guys. Naikin dulu ya. Nah, naikin dulu teman-teman. Oke, akhirnya level 18 ya. Oke, tes lagi damage-nya ya. Tes lagi damage-nya. Tunggu dulu ini. Oh, nggak ada ya. Oke, tes lagi damage-nya. Pakai Core Azure level 18 sama si ya Putin boleh, Putin. Astagfirullah. Gimana ya teman-teman ya? Aduh. 40 kali gacha ya, kok kayaknya susah banget dapat 5 biji aja ya. 6 biji susah, bukan main ya. Kenapa sangat amat susah? Anjir lah. Gak apa-apa, seenggaknya ada VIP 11 ya. Aduh, cerot. Wih, 10 juta maintenance gua sekarang ya. Wadidaw ya. Ini nanti kalau gua udah build Byakuya Enif sih kayaknya makin menggila ya. Nanti Byakuya Enif gua ganti Ginsang. Wah, makin GG web trap ya. Oke guys ya. Oke, mantap 10 juta ya. Jadi tinggal tunggu apa ya? Tinggal tunggu saatnya saja teman-teman ya. Byakuya Enif terjun ke Seirite di akun gua ya. Ya ini nanti buat dangai dulu ya, buat dangai. Byakuya Enif gua masih jadi museum ya. Nah, masih jadi museum ya. Ya tapi udah weekend tinggal naikin aja. Oke, kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Thank you semuanya udah nonton ya. Thank you juga yang udah ngedoain ampas. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya dan bye-bye semuanya.